Eh, orang ro. Yo, enggak HP ya itu. HP itu kacang tak kau nang, no? Nah, ya, kacang tu juga itu. Tahunnya habis digoreng. Habis goreng di putih aja. Buat isian. Dilapisi. Dinamakan corah tuh ini, Mbak, ya? Iya. Ini corah. Pentol corah. Pentol corah. Ini makan di sini bisa emang, Mbak? Bisa. Oh, bisa ya. Tapi yang makan di sini ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Pasti dibawa pulang. Pasti dibawa pulang tapi. Tapi ada. Tapi kalau orang beli di sini tuh rata-rata dijual lagi atau gimana? Ya, sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri, ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Permisi Mas ya, aku ganggu waktunya sebentar ya. Oke, siap-siap Mas. Ini dengan Mas siapa ini? Saya Mas Ismani Ponorogo. Mas Ismani Ponorogo. Nggih. Jenengan sing kagungan home industry pentolcora dan apa ini Mas, otak-otak Mas. Otak-otak ya, betul sekali Mas. Sudah lama Mas buka di sini? Sudah kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih tahun berapa? Sekitar 2013 kalau enggak 14. Oh, sekitar tahun gitu ya. Sekitar 9 tahun. Iya. Dari awal dulu itu pertama kali buka apa sudah segede gini, Mas? Belum, Mas. Belum. Saya keliling dulu pertama. Oh, dulu keliling. Ya. Keliling, ha. Keliling di desa. Keliling di sekitaran atau? Sini. Di Kecamatan Cides. Di kampung-kampung gitu ya? Iya. Atau di sekolah? Fokusnya di sekolah. Oh, fokusnya di sekolah. Okay. Itu pas waktu pertama buka ini, Mas ya. Apakah langsung ramai gitu, Mas? Nganu di daerah sini nggak ada yang tahu Mas pentol curah itu apa. Di daerah Pulau masih asing ya. Masih asing. Kan ya gitu. Saya jualan di SMP itu kan anu. Bingung makan. Putra putri itu. Pentol curah kan saya bikin selembaran itu. Saya tempel-tempelkan di sekolah itu. Pentol curah gitu ya. Terus ya lama kelamaan 1-2 bulan itu udah ada yang mengenal. Banyak yang suka gitu. Banyak yang suka. Terus ini pasarnya kemana aja nih Mas? Pasarnya khususnya di Ponorogo aja. Tapi udah keluar kota belum? Keluar kota ada. Ada ya? Ada di Mojokerto, di Pacitan, di Blitar. Ini banyak sebenarnya di Jakarta, Tangerang. Tapi saya terkendala pengiriman. Soalnya kan nggak bisa tahan lama. 24 jam harus masuk freezer lagi. Ini Mas, untuk harganya itu berapa Mas? Per kemasan itu Mas? Harganya kalau pentol curah itu 1 bungkus Rp22.000. Itu berarti 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on per bungkus? Pun plus saus nih gue. Plus sausnya? Okay. Plus tusuknya? Enggak. Tusuknya enggak. Pentol sama sausnya saja ya? Okay. Kalau otak-otaknya berapa? Otak-otaknya ini 1 bungkus itu plus saus Rp10.000. Berarti 450 gram. 450 gram plus sausnya bisa setengah kilo lebih. Gitu ya. Nah, untuk via ordernya itu lewat apa Mas? Via WA atau via WA? Nanti bisa dikasih tahu Mas ya. Oh iya bisa, nomornya nomor telepon biasa sama WA sama 081 217 001 114. Oke, ya. Timbang loh. Ini berapa yeah. Mbak? Sebuah sih? 1 kilo 2 on. Oh 1 kilo 2 on. Kaos bungkus ini harganya berapa? Rp22.000 pakai kaos. Rp22.000 pakai kaos? Kalau nggak pakai Rp20.000. Oh kalau nggak pakai kaos Rp20.000. Jadi ini diambil orang-orang yang mau jualan kayak di sekolah gitu ya? Pakai apa ya? Ini ikan segar juga. Tapi kepalanya saya buang, saya bersihin. Oh, jadi nggak pakai kepala gitu pak ya? Ini terus ikan apa? Ini sejenis nganu tenggiri baby. Oh, tenggiri. Ya. Jadi nah, ikan laut pak ya? Ikan laut. Kalau yang gede kan harganya bisa 50-60. Kalau ini murah, kan kecil. Berarti ini kangkit campuran otak-otak. Ini bukan reban ini. Benar-benar saking ikan. Ini tadi baru aja saya selap. Ada 30 kilo ini tadi. Ini nggih. 30 kilo. Oh, selepane ini nggih. Ini saya selep tadi. Oh, nggih. Ini buat untuk sehari ini. Oh, nggih. Bu, ini damel napa, Bu? Otak-otak. Otak-otak nggih. Otak-otak.
Niki nggih jeruk enjing ngantos yang nggih ngeten iki terus Bu. Sampai bagiane goreng utawa niki nggih. Thank you.